Jadi dalam Jalalain ini, Wal Asri ini ada tiga pendapat. Yang pertama ad-dahru demi masa, yang kedua demi waktu setelah zawal, setelah lingsirnya matahari dari zuhur ke asar. Au sholatil asri, atau yang ketiga penafsiran daripada tafsir Jalalain demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, yakin di dalam kerugian. Fi tijaratihi, dalam usahanya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Falaisu, maka mereka tidak akan fi khusronin, dalam kerugian. Wa tawasau, dan saling berwasiat mereka. Awsau ba'duhum ba'do, saling mewasiat sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Bil haqqi ay bil iman, dalam jalan lainnya bil haqqi ay bil iman, wasiat dengan iman. Wa tawasau bis sabri, dan mereka saling wasiat dengan sabar. Ala taati, untuk menghadapi taat. Wa anil maksiati, dan menghindari maksiat. Itu sekian tafsir Jalalain ya.